Pada kesempatan kali ini kita akan belajar perkalian dengan bilangan 1, yaitu ada 3x1, 4x1, 5x1, 6x1, 7x1. Nah, sekarang kita mengerjakan dari mulai nomor 1, yaitu 3x1. Kita tentukan dulu bagaimana penjumlahan berulangnya, ya. Ya, 3x1 bilangan yang dikali adalah 1. Sebanyak bilangan pengalinya 3, maka 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. 4x1, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4. 5x1, 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. 6x1, 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 6. 7x1, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 7. Nah, sekarang kita perhatikan antara bilangan pengali dengan hasil kali. 3 pengalinya hasilnya 3, maka ini sama atau tetap. Begitu juga dengan 4, ini hasilnya 4. 5 hasilnya 5. 6 hasilnya 6. 7 hasilnya 7. Oleh karena itu, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa bilangan yang dikalikan 1, bilangan yang dikalikan 1 hasilnya tetap bilangan itu sendiri.